Ada yang terlesen juga, Bro. Di atas itu. Kita lagi nunggu dari tim Basarnas untuk evakuasi korban meninggal yang masih ada di dalam bus. Karena emang posisinya korban meninggal dalam keadaan terjepit. Jadi kita memerlukan alat semacam gergaji atau gerindal ini, circle untuk membuka atau membobol kursi daripada yang diduduki oleh korban. Kita juga di sini hanya berusaha mengevakuasi korban yang masih hidup. Alhamdulillah tadi bisa diselamatkan dengan dua orang, satu laki-laki dan dua perempuan, yang satu balita umur 5 atau 6 tahunan.